jadi pemain. Rafael Struk mendadak jadi idola netizen Indonesia. Laga FIFA Matchday 2023 Timnas Indonesia versus Palestina menandai laga debut penyerang naturalisasi Timnas Indonesia, Rafael Struk. Pada laga yang dihelat di Stadion GBT Surabaya pada hari Rabu 14 Juni 2023 malam kemarin itu, Rafael Struk yang dipercaya tampil sejak menit pertama tidak terlihat canggung. Rafael Struk justru terlihat nyetel dengan permainan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Berduet bersama Dimas Derajat di lini serang Timnas Indonesia. Pemain yang mendapat paspor Indonesia bersama Ivan Jenner itu beberapa kali menebar ancaman ke gawang Palestina. Sayangnya syuting Rafael Struk masih lemah, sehingga masih mudah diamankan penjaga gawang Palestina. Tetapi berkat penampilan apiknya saat melawan Palestina kemarin, nama Rafael Struk mendadak jadi perbincangan netizen Indonesia. Hal itu terlihat dari jumlah followers di akun Instagram pribadi milik sang pemain, @rafaelstruk, yang melonjak cukup drastis. Dari 118 ribu followers, kini menjadi 226 ribu followers. Unggahan Rafael Struk saat ia membela Timnas Indonesia di laga melawan Palestina juga banyak mengundang komentar dari netizen Indonesia. Rafael Struk sebelumnya dinaturalisasi oleh PSSI berdasarkan permintaan Shin Tae-yong yang kala itu mempersiapkan Timnas Indonesia U20 mentas di ajang Piala Dunia U20 2023. Selain Rafael Struk, Shin Tae-yong juga mengusulkan dua nama lain yakni Ivan Jenner dan Justin Hubner. Tetapi hanya nama Rafael Struk dan Ivan Jenner yang berhasil dinaturalisasi. Sedangkan Justin Hubner gagal mendapatkan paspor Indonesia karena pertimbangan tertentu. Seiring dengan batalnya Timnas Indonesia U20 berlaga di Piala Dunia U20 2023 karena status tuan rumah Indonesia dicabut oleh FIFA. Oh yeah, I'm stable. Oh yeah.